Oke, selamat pagi. Pagi. Sekarang Pak Agung belajar sama kelas apa ini? BKB 1. Oke. Ada dua aplikasi yang mau kita coba hari ini ya. Kita mulai dulu yang paling mudah. Siap? Oke. Nah, coba kamu klik yang paling bawah di sini. Saka dan Tika. Diklik terus pencet enter di keyboard. Diklik terus pencet enter di keyboard. Sekarang kita lanjut pilih yang ini. Halo, tidak bisa, tidak mau. Kita play dulu ya. Pada program ini ada 5 pembahasan yang bisa kamu pelajari. Ada identitas suku, agama, budi pekerti, alam tanah airku, dan steam. Sekarang kita pilih yang steam. Kita pilih yang steam dulu. Sudah steam? Nah, di steam ada 4 menu. Ada mencari perbedaan apa nih? Mencari perbedaan hewan, yang kedua menghubungkan transportasi dan pengemudi, yang ketiga ada menunjukkan kunci mobil, yang keempat ada menghitung uang apel. Nah, sekarang kita mau ke kotak yang kuning dulu. Menghitung buah dan apel. Caranya bagaimana? Ini gampang. Caranya, itu ada buah apa? Apel. Kamu masukkan, ambil buah apelnya disimpan di keranjang sambil berhitung. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa apelnya? 11. Ada berapa apelnya? 9. Tunggu dulu. Nah, kalau sudah boleh next. Next. Ini kalau sudah.
disimpan di kotak jeruk. Apel simpan di keranjang apel. Sambil dihitung biar kita tahu ada berapa jumlahnya. Ada berapa apelnya? 9. Jeruknya ada berapa? 7. Ada 7. Nah, tunggu dulu ya. Kalau sudah boleh pencet next. Nah. Ya, tapi kita tidak melanjutkan ke level 3, hanya di level 2. Tunggu temannya dulu. Kita mau ganti programnya sebentar. Tanda silang kan? Iya. Nah, tanda silangnya kita pencet dulu. Kita keluar. Ada. Lihat di sebelah kanan atas ada tanda silang. Di paling ujung. Udah? Nah, sekarang cari G kompris. G kompres itu yang pesawat warna oranye, tapi jangan yang ada kayunya gini ya, yang ada tiangnya jangan. Yang pesawat aja gambarnya. Nah, kalau sudah ketemu G kompresnya diklik terus enter. Ya pilih salah satu. Mari bermain G kompres.
atas untuk pesawat atas. Nah, klik enter. Ya. Sekarang pilih oke. Kita klik oke-nya. Sudah di oke. Nah, lihat sini. Lihat ke depan. Di sebelah kiri ada binatang-binatang ya kan? Nah, sekarang kita mau belajar sama binatang panda. Pegang mouse-nya, pandanya diklik. Udah belum? Pandanya udah diklik? Nah, di panda ini semuanya permainannya tentang teka-teki, ya. Tapi hari ini kita akan belajar di sini bangun model yang sama. Coba diklik dulu bangun model yang samanya. Nah, nanti seperti itu. Tunggu dulu. Apakah semuanya sudah sama gambarnya? Ya. Gambarnya sama, tapi letaknya berbeda. Jadi Pak Agung mau kasih tahu dulu. Ayo, tidak ada yang mulai dulu. Tangannya dilepas dulu dari mouse-nya. Tidak mau Pak Agung mulai-mulai nanti salah. Ya, dilipat dulu tangannya. Saya mau kasih contoh dulu. Tangannya dilipat, disimpan di sini. Nah, di sini ada dua gambar garis-garis kan. Ini untuk contoh yang harus kamu tiru yang atas. Yang di bawah di sini harus disusun seperti yang atas. Lalu untuk menjalankan katrolnya ini, untuk menjalankan tremnya ini, kita bisa pakai tombol panah ini. Ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Ya. Misalnya, lihat dulu Pak Agung. Ayo, tangannya masih dilipat, tidak ada yang pegang mouse. Misalnya, gambar air yang biru ini, Pak Agung mau lihat dulu ke sebelah atas. Tangannya dilipat dulu semuanya. Ayo, tidak ada yang pegang mouse, tangannya dilipat. Tangannya dilipat dulu. Halo, tangannya dilipat dulu. Tangannya dilipat dulu, tidak pegang mouse. Mouse-nya dilepas, tangannya dilipat. Nah, lihat dulu Pak Agung mau kasih contoh. Nah, air biru ini, kalau kita lihat di sini, dia ada di baris kedua. Satu, dua. Kotaknya juga yang kedua. Nah, berarti ini harus ada di sini. Satu, dua di sini. Coba bantu Pak Agung. Supaya air biru ini sampai ke sini, Pak Agung harus pencet apa dulu? Atas. Ke atas? Atas. Lagi? Ya. Atas? Iya, atas. Terus? Atas? Iya. Kiri. Terus? Kiri. Kiri. Ayo, enggak ada yang pencet-pencet mouse. Ayo. Satya, tidak pencet-pencet mouse. Perhatikan dulu ke depan, tangannya dilipat. Semuanya tangannya dilipat, enggak ada yang pencet. Tidak ada yang pencet mouse-nya. Halo. Hey. Tangannya dilipat dulu, kan bentuknya beda. Perhatikan ke depan dulu. Tidak ada yang mulai, nanti mulainya setelah Pak Agung selesai. Nah, terus Pak Agung mau pindahin yang ini. Yang ini harus ada di sini.
Berarti Pak Agung harus kemana? Kesini ya? Pencet apa dulu? Atas. Oke, terus? Atas. Atas lagi. Kotak yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kotak ketiga. 1, 2, 3. Kanan, oke? Kanan. Oke, udah sama ya. 2 sudah sama. Pak Agung mau pindahin yang ini. Berarti dia ada di baris 1, 2, 3. 1, 2, 3, sudah. Kotak ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Berarti kita geser ke mana? Kanan. 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 Udah atau lagi? Udah. Sudah. Sekarang yang belum dipindahin air warna apa? Ubah. Ini ya? Iya. Pindahin ke sini supaya dia sama di sini. Ya. Di paling bawah di kotak yang ketiga di sini. Berarti kemana dulu? Bawah. 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 Samping. Samping mana? Kanan. Kanan atau kiri? Kanan. Kiri dong, kalau kanan mentok loh. Kiri. 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 Berhasil. Kalau betul dia akan keluar badut. Bisa dicoba sendiri. Silakan. Oke, sekarang kita mau kembali ke kelas. Perhatikan ke depan. Kita pilih rumah merah home. Home-nya diklik. Lalu kita pilih powernya matikan. Pilih yang warna hijau ya, saya yakin. Sudah sampai sini? Oke, jalannya hati-hati ya. Kursinya didorong pelan-pelan.